Teman-teman, kita lebaran di sini ya. Tante aku mau bantu aku nanam kentang. Lihat, tante nomor 2. Ini ada cacing. Ya teman-teman, kami lagi menaruh nanam. Momen lebaran kali ini, Unisanti terlihat berbeda seperti lebaran sebelumnya. Pasalnya, kali ini Unisanti terlihat kumpul bersama keluarga tercintanya. Salah satunya bersama suami, Pochi, mertua, serta tantenya. Akan tetapi, Aileen dan Hanchi tidak ikut tampil bersama, sebab anak-anak dari Unisanti tengah belajar di acara kegiatan sekolah. Menariknya, Unisanti dan keluarga Cinanya ini, mereka sangat gemar dalam bercocok tanaman sayuran. Maka dari itu, selesai acara makan ketupat bersama, Unisanti serta mertua dan tantenya bergegas untuk menanam umbi-umbian dan sayuran. Salah satunya menanam kentang, bawang merah, dan lain sebagainya. Tak dipungkiri, jika seseorang gemar berkebun, baik itu di lahan sempit sekalipun, banyak sekali manfaat yang didapatnya. Salah satunya, selain mempercantik halaman, tentu sayuran yang kita tanam, hasilnya bisa kita masak secara gratis tanpa harus membeli ke pasar. Selain itu, berkebun juga bagus bagi kesehatan, sebab aktivitas berkebun seperti menyangkul dan memanen akan mengeluarkan keringat. Maka tak heran keluarga Unisanti ini badannya terlihat sangat ideal, sebab mereka sangat rajin berolahraga, baik itu berkebun, lari pagi, dan lain sebagainya. Itulah ulasan kali ini terkait momen lebaran keluarga Unisanti.